kami kan tiap pekan mengumpulkan juga data melalui rapat di cabang-cabang IDAI yang diikuti seluruh cabang IDAI di seluruh Indonesia ya, ada 30 cabang. Itu memang tidak ada laporan lagi. Alhamdulillah ya, kita doakanlah mudah-mudahan selesai masalahnya. Jadi kalau kita pembuktian terbalik, berarti kan benar. Iya kan? Berarti kan benar, memang gara-gara itu. Memang ada infeksi, ada yang memang di Jogja itu saya pernah ngomong juga, ada yang nggak minum obat kena juga. Tapi kan yang majority-nya kan memang related dengan obat. Kasus gagalnya sendiri memang akan selalu ada. Akan selalu ada. Tapi yang terkait obat yang bikin serempak banyak dan mematikan.